Sakit sangat. Doa sikit, doa sikit. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sembuhkan kaki mami. Amin, amin. Ya Allah. Buat macam ni. Okey. Buat macam tu. Okey. Usahawan yang juga kakak kepada selebriti popular Nilofa iaitu Noor Nabila Muhammad Noor berasa sedih apabila ramai generasi muda sekarang tidak fasih berbahasa Melayu dengan baik. Sehubungan itu, bagi memastikan perkara tersebut tidak berlaku kepada putera kesayangannya jebat Jayden, Noor Nabila menerapkan penguasaan bahasa Melayu sejak kecil. Katanya, adalah menjadi satu perkara yang pelik sekiranya seseorang itu tidak tahu bertutur jika dalam bahasa kebangsaan. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Muka Melayu tapi cakap pelat, tak naklah begitu, bahasa Melayu kan bahasa kita, tak pandai cakap Melayu pelik sebenarnya. Perlu tahu cakap Melayu, dan itu cara saya besarkan anak, apabila saya jumpa ramai anak-anak tak boleh berbahasa Melayu, saya berasa sedih. Untuk jebat juga, perlu tahu cakap Kelantan dan Pulau Pinang, Pulau Pinang ikut bapa dia, Sharnaaz. Nanti dia dah masuk sekolah, dia akan cakap bahasa Inggeris, Sharnaaz pun pilih cara begini, kata Noor Nabila 38 tahun, melentur buluh biarlah dari rebungnya, dan itulah yang dipraktikkan Noor Nabila demi memastikan anaknya mampu menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan. Kita memang cakap Melayu di rumah, adik-beradik di rumah pun cakap Melayu, makcik dia cakap bahasa Inggeris tapi kebanyakan masa, jebat memang cakap bahasa Melayu. Falik adik bongsu, masa kecil cakap Melayu, tetapi sekarang apabila dah masuk sekolah, dia secara automatik cakap bahasa Inggeris, sampai tak tahu cakap Melayu jadi, langsung. Jadi, saya tak nak jebat jadi begitu, saya tak nak dia mahir berbahasa Inggeris, tetapi tak tahu berbahasa Melayu, tak boleh, ujarnya lagi. Sementara itu, ditanya tentang perihal menambah ahli keluarga bersama suami engku Emran engku Zainal Abidin, Noor Nabila tidak menolak andai dikurniakan rezeki. Rancangan nak tambah anak itu ada, tidak menolak rezeki dan sedang diusahakan. Jebat adalah minta adik, dia tak pandai lagi, kadang-kadang tengok baby, dia macam, apa ini benda ini, kecil, kata pengarah urusan NH Prima International sendirian berhad itu.